Ini Edwin suamiku dan aku Beber. We love one another and we love traveling. Karena saat traveling, kami semakin mengenal satu sama lain, bahkan jadi lebih mengenal diri kami sendiri. Join us, please subscribe and follow our journey. Journey with a view. Liburan juga harus tetap olahraga. Aduna sih tidur. Dia gak bisa tidur tadi malam. Ada teman baru nih. Si Nova. Tuh papanya lagi ngobrol-ngobrol sama Edwin sana. Ini bunga yang itu tak. Nanti kalau dicabut ada dalamnya ada ketela. Ada ketelanya? Masa? Ya. Bisa dimakan? Bisa. Ketela warna ungu. Kalau ketela yang warna putih itu, yang bunganya itu warna pink. Mana? Kecil. Nah, ini. Ucai. Ucen. Oh. Oh, ini yang kecil. Coba aku rasain ya. Ya. Masih. Nah, ini manis. Bunga telur namanya? Ya. Kenapa namanya bunga telur? Enggak tahu. Karena kalau mirip telur. Kalau lain bilangnya bunga telur semua. Kalau buat main masa-masaan pura-puranya telur. Oke. Beneran wangi ya dek? Wangi. Hari ini aku belajar tentang bunga-bungaan dari Nova. Tuh, cakep ya. Iya. Nanti kita rangkai di sana ya. Kita mau bikin semprotan. Nih gelang dari daun singkong diajarin sama Nova. Warung kita tenang. Iya. Terbang. Gak mau terbang. Hi. Diundang ke rumah Yansen dan Nova. Udah mandi dia. Itu bunga-bunganya. Oh. Bunganya. Bagus ya. Oh, bagus banget. Kak, mau? Mbak bisa nekuk? Bisa. Sini. Tak tekukin. Siapa yang nanam bunga? Biasa. Ini bunga apa yang ini? Ini bunga anting. Bunga anting. Yang ini bunga kertas. Bunga apa? Kertas. Si. Dan ini bunga kaktus. Kaktus. Suka me. Kalau sini apa? Ini jalan-jalan sama Nova. Nova ini rumahnya pemandangannya langsung ke Gunung Sumbing. Tuh. Ini ladang tembakau ya? Iya. Enggak. Ayo jalan. Takut enggak? Enggak. Jambu biji tapi lagi gak berbuah. Ini macam-macam nih, ada cabe ya? Iya. Cabe. Ada brokoli. Tuh. Brokolinya. Ini brokoli. Tuh, brokoli. Ayo, Kak. Tuh, ada temennya. Seru ya. Oh, itu yang kamu bilang. Lihat itu ada pembibitan. Ya. Itu
nanam apa? Cabai ya? Cabai. Bisa lihat tak? Ini rumah saudaranya Nova. Wah, ini pembibitan cabai. Wow. Itu apa? Oh, ini tembakau. Ini rumahnya saudaranya Nova. Nggak masuk dulu. Diajakin masuk. Boleh dah. Kita mau main ke atas. Ini anggrek, Mbak. Anggrek tuh. Bagus ya. Cakep. Ini yang kuning. Oh, itu yang kuning. Bunganya lama sekali tuh bunganya. Oh ya? Dari kuncup macam sampai 8 bulan. 8 bulan ya, Mbak? Kalau itu yang itulah. Cepat sekali layu. Yang mana? Yang ini. Itu yang baru saja kuncup tuh. Ini. Paling 20 hari mekar layu tuh. 20 hari? Ya. Yang ini. Kalau ini lama. Jaringan lama sekali. Berapa lama biasanya, Mbah? Sampai 8 bulan. 8 bulan? Ya. Ini kan dari sini itu. Dari sini. Oh, tadinya panjang. Ya. Terus ke atas, terus, ke atas, ke atas. Ya, ke atas. Duh, 8 bulan katanya. Ini anggreknya. Aku baru kali ini lihat anggrek kayak gini. Tapi enggak laku kalau di kota-kota. Masa? Laku. Carinya yang itu. Bagus. Anggrek apa namanya, Mbah? Nah? Anggrek apa namanya? Entah itu wong itu. Enggak. Apa ini? Apa enggak boleh? Pohon apa ini? Pohon lengkeng ya? Lengkeng. Tapi lagi enggak berbuah. Hebat loh. Hencen. Nih, Kak Nova lagi olahraga. Belum berbuah. Oh, itu ada. Langsung satu ini. Ini jambak. Ini mbak. Satu. Itu mana langsung habis. Wah, ini tanamannya. Itu ada yang masih hijau. Wah, iya. Seru banget. Coba kita angkut. Kamu mana barangnya? Dadah. Dadah. Terima kasih tanamannya. Disuruh bawa sama Indah. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Disuruh dibawa. Semuanya nih ada kaktus apa ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Kok kamu sedih sih? Dadah kakak. Oh, kakaknya sedih. Pak, dadah. Kiss bye. Kita habis harian di rumah teman baru kita. Seru ya. Kaget aja ketemu orang baru yang
kita nggak kenal, terus tiba-tiba kita diundang ke rumahnya, terus ditawarin kopi, ternyata dia jualan kopi gitu, kayak maksudnya sesuatu yang ya nggak perlu dibayangin aja. Kayak tadinya aku udah mikir hari ini mau ngapain, kita bisa kayak orang gila kita seharian bengong-bengong ya kan. Ternyata diajakin ngopi, diajakin ketemu orang. Aneh. Pak, mari. Di sini kita nyapa orang kayaknya lama-lama ya. Iya. Beda sama kalau kita di kota besar gitu. Mungkin orang malah kalau nggak kenal kayak, kenapa lo nyapa-nyapa gua gitu. Pak. Oh, persis di depan kafe ini ya? Iya. Jadi makan Bu Susi. Mau lihat? Ada apa nih yang enak, Bu? Enak semua. Enak semua. Soto ada, Bu? Soto ada. Soto apa? Habis ayamnya. Oh, habis. Sotonya habis. Saya mau makan nasi. Iya, sama. Kayak ini, Bu. Ini krecek, Bu, ya? Iya. Nih, aku makan ini. Sayur daun paya. Sayur kentang. Ini lodeh kentang kata ibunya sama telur brongkos ya. Kalau Edwin, kau makan apa? Gorek sama brongkos. Krecek, krecek ya. Krecek pakai tahu, pakai telur ya. Gila guys, kita udah makan sebanyak itu, bayar berapa sayang? Sayang, bayar berapa? 30 ribu saja. Udah bungkus tuh, Edwin tuh. Tuh dia bungkus tuh. Bungkus. Udah babung. Udah sama teh manis 2. 30 ribu, cuy. Makan nasinya juga. Tau gitu kita gak usah bawa bekal ya. Kita makan di luar aja.
minta Beb. Termos baru. Enaknya ini bisa sekalian buat minum ya? Iya. Wah, tapi sayangnya gunungnya berkabut ya. Hai Beb, lagi ngapain kamu Beb? Kenapa kamu guling-guling? Ngapain kita? Kita lagi beres-beres, mau berangkat ke kota Temanggung. Mau siap-siap. Guys, jadi kita mau berangkat ke Temanggung, ini kita lagi beres-beres mobil kita, dan mau pack up semuanya, tenda juga mau kita beresin. Jadi ya, nantikan kami di Temanggung ya guys. Doro tak mampir sini lah Bu. Yo iya. Tuh Ibu masak di sini. Iya. Ibu tadi kasih kita tempe. Tidur ya, di sini. Makan sama tempe dulu makanya. Ya. Bude apa? Duryati. Bude Duryati. Persis di depan Gapura. Sindoro. Sindoro. Iya. Baik banget, sayangnya tuh mendingan lewat jalan biasa. Iya, makanya saya cat terus ya. Iya, Selawi, enak. Saya kemarin keluar Batam. Jawa Selawi. Itu semua orang sayang sama Bude. Aku akan merindukan tempat ini. Sedih. Baik-baik. Baik-baik banget orangnya. Bersih nih toiletnya. Toilet Pak Timbul persis di seberang Gapura kalau pendakian ke Sindoro. Ini Pak Timbul situ. Pak, ini warung Pude. Pude the best. Nah itu, bye bye. Bye bye tempat terindah. We on the way Kota Temanggung ya sayang. Kita on the way Kota Temanggung ke kota di mana Ibu pernah dibesarkan. Kita mau lihat. Sumbing sini. Oh iya Ibu itu tadi bilang ini bagus ya. Bagus ya. Bye bye Kledung. We will cherish this moment forever in our heart. And let's go to Temanggung.